keamanan dan ketenangan. Inilah yang menjadi impian setiap manusia di muka bumi ini. Malangnya, persengketaan sesama manusia sering menjadi penghalang untuk kita sama-sama mengecapi keharmonian yang diimpikan. Negara kita juga pernah mengalami zaman peperangan yang amat dahsyat. Di waktu negara melalui detik paling hitam dalam sejarah, muncul perwira dari setiap ceruk dan rantau yang sanggup bergadai nyawa untuk menjaga kedaulatan Ibu Pertiwi. Merekalah wira sejati yang jasanya harus dikenang sampai bila-bila. Bersama saya Yusmal Ghazali, kita jejaki kisah kepahlawanan patriot Sarawak dan kenali mereka yang digelar Bujang Berani. Dalam episod Bujang Berani kali ini, kita akan mengenali seorang patriot Sarawak daripada grup Kerak Khas, sebuah pasukan elit tentera darat Malaysia yang amat disegani. Ditubuhkan untuk menangani masalah yang timbul dari konfrontasi Malaysia-Indonesia, pasukan ini pernah dilatih oleh Regimen 40 Komando Marine Diraja British, sebuah regimen komando yang amat berprestij. Sejak penubuhannya, grup Kerak Khas telah terlibat dalam banyak operasi dari zaman insurgency hingga ke hari ini. Untuk mengenali bujang berani kita daripada pasukan elit ini, kami telah mengembara ke Kampung Buntal, sebuah perkampungan nelayan yang cukup terkenal dengan kepelbagaian hasil lautnya yang segar dan murah. Trooper Rasli Buang berasal dari kampung ini dan beliau merupakan seorang ikon kepahlawanan yang menjadi kebanggaan penduduk di sini. Kami berjaya menjejaki adik trooper Rasli yang masih menetap di rumah beliau dibesarkan di Kampung Buntal. Trooper Rasli Buang dilahirkan di Kampung Bako dan kami berpindah ke Kampung Buntal setelah mak meninggal. Jadi kami tinggal dengan bapaklah di Kampung Buntal, pada mulanya menumpang di rumah saudara dulu. Bapak tak ada kerja lain, kerja bapak ialah seorang nelayan. Waktu tu kami dan saya dan Rosli masih kecil lagi. Saya baru berumur 2 tahun. Sementara Rosli tu kira 3 tahun lah macam tu. Ekot kakak yang berumur 10 tahun. Jadi kita hidup dengan kakak, dengan bapak, kemudian menumpang rumah saudara dulu sebelum bapak buat rumah. Pewatakannya memang dia seorang budak yang rajin lah. Budak yang suka menolong, selalu ikut bapak pergi ke pergi menangkap ikan, kecil-kecil pun masih dah ikut. Dia seorang abang yang baik. Masa kecil kita memanglah biasa budak kecil selalu berkelahi, tapi dia sangat penyayang. Kalau kita pergi sekolah pergi sama-sama. Kalau kita main dekat dengan kawan lama-lama, dia akan panggil suruh balik. Bila berbicara tentang abangnya, memang terserlah keakraban Puan Ayang dengan abangnya Trooper Rasli. Oleh kerana mereka beza hanya beberapa tahun, mereka dapat merasai zaman persekolahan bersama. Bagaimanakah Trooper Rasli semasa di sekolah? Dia rajin belajar. Guru-guru pun suka dekat dia. Selalunya kalau ada apa-apa aktiviti, dia ikut serta. Terutama sekali kalau bola sepak kah, sepak takraw, dia memang suka. Dia wakil sekolah dulu sepak takraw. Dia banyak kawan, kawan lelaki. Kadang-kadang ada juga lah perempuan yang suka. Kadang-kadang perempuan tu suka ikut saya ke rumah. Lagipun dia pun memang seorang yang ramah, disukai kawan-kawan yang dah dewasa dan kawan-kawan yang sama sekolah. Sebenarnya, dari dulu lagi, Trooper Rasli memang terkenal di kalangan penduduk Kampung Buntal. Ramai yang suka berkawan dengannya dan ada juga yang memendam perasaan terhadapnya. Kita selalulah
berjalan-jalan, tengok dia berjalan nak turun pergi ke laut. Dia selalu tengok kita duduk dekat pintu, dekat jendela. Dia pandang. Itulah, kita pun pandang dekat dia. Dia memang boleh tahanlah, handsome. Jadi dia berkenan dekat kita, kita pun kenan dekat dia. Entahlah, suka tu memang sepenuh hati, sepenuh jiwa warga kita suka kat dia. Dia pun macam tu juga, berjanji, bersumpah dia akan setia. Bersumpah untuk setia bersama. Itulah janji yang paling sukar untuk ditepati oleh seorang patriot. Baru saja hendak mengenali hati budi masing-masing, tiba-tiba trupa Rasli hilang dari pandangan. Saya terkejut bila dia pergi, dia tak ada, dia tak ada cakap dengan saya sebab dia emergency dia pergi. Saya bila waktu malam saya tunggu dia, tak ada pun dia. Dia saya dengar kabar dia dah pergi, dia nak pergi training. Hancur hati saya, tak dapat jumpa dia, dia pun tak dapat pesan apa-apa kat kita. Hati saya terlalu sedih, rindu. Tak dapat nak cakaplah betapa sedih hati saya. Tak dapat pandang dia. Sedangkan kita sentiasa jumpa, bercakap-cakap dengan dia. Mencurahkan hati masing-masing. Pengorbanan seorang patriot bukan saja kepada negara, malah kepada keluarga dan juga yang tersayang. Darurat di Malaya telah membantutkan kisah percintaan Puan Ruhayah bersama buah hatinya yang telah pergi untuk mempertahankan kedaulatan negara. Bagaimanakah perasaan keluarganya ketika itu? Sangat bangga. Walaupun bapa kata, macam mana kau nak jadi askar? Tak takutkah? Tak apa, biar saya bekerja dan berusaha untuk mempertahankan negara. Jadi bila dah jadi askar tu, saya rasa sangat terharu. Kerana tiap-tiap bulan dia akan hantar RM15 untuk saya untuk belanja sekolah, RM15 sebulan. RM15 tu banyak. Zaman dulu memang banyak RM15. Itulah dia pengorbanan bujang berani kita. Sanggup berjuang untuk negara demi kelangsungan keluarganya. Kisah cintanya juga terpaksa ditangguhkan demi menjaga keselamatan negara. Sebelum ini, kita telah mengetahui sedikit sebanyak tentang asal-usul dan perwatakan bujang berani kita, Trupa Rasli Buang. Beliau menyertai Angkatan Tentera Malaysia untuk membela tanah air, walaupun pilihannya itu memaksanya berjauhan dari kampung halaman. Untuk mengetahui kisah selanjutnya, kami berjaya menjejaki meja bersara Ibrahim Radat, rakan karib Trupa Rasli, semasa beliau mula-mula menyertai Tentera Darat Malaysia. Saya mengenali Trupa Rasli Buang semasa kami menghadiri temuduga pemilihan tentera, iaitu di mana ketika itu pemilihan tentera darat Ko Askar Melayu Diraja pertama kali, Ko Armor Diraja pun pertama kali dan Ko Artillery pun pertama kali di Pangkalan Batu, Kuching. Daripada 400 lebih yang hadir, yang dipilih hanya 43 orang saja. 43 orang anak jati Sarawak ini yang barangkali tidak pernah melangkah keluar dari bumi Kenyalang, tiba-tiba telah direkrut untuk berkhidmat di Semenanjung Malaysia. Sudah pasti banyak pertanyaan yang akan bermain di fikiran anak-anak muda ini.
Saya mengenali dia, Trooper Rosli ini, di dalam kapal. Iaitu daripada Lembaga Pelabuhan Kuching menuju ke Lembaga Pelabuhan Singapura. Dia, saya tengok dia termenung. Dan saya pun tanya dia, apa masalah? Dia kata dia tak ada masalah apa. Semua mengenangkan orang kampung. Siapa dia? Soalan saya. Dia kata, saya ni dah bertunang. Jadi, teringatlah. Saya kata, sabarlah. Habis training, dia kita jumpa lah balik. Kata, kalau panjang umur. Itulah dilema seorang anak muda yang sedang bercinta. Lebih-lebih lagi, bila terpaksa berjauhan kerana ingin mencapai impian menjadi seorang pembela tanah air. Dengan hati yang berat, anak-anak muda dari seberang Laut China Selatan ini memulakan hidup mereka yang baru sebagai seorang patriot. Bagaimanakah perwatakan trooper Rasli semasa menjalani latihan rekrut? Trooper Rasli ni memang rajin. Dia masa dia memang untuk kilat kasut dan gosok baju. Dia tak ada ni lain. Bahkan dia mendidik saya untuk kilat kasut yang baik, yang berkilat. Sebab trooper Rasli ni kasut dia memang berkilat. Dan dari segi pakaian dia memang dia pandai mengayun baju. Dulu baju semua pakai kanji. Kalau nak digosok ni, dia ada cara dia. Kalau tidak, putihlah baju tu. Tetapi yang Rasli, trooper Rasli ni, dia memang rajin lah. Memang dia orang yang cukup-cukup berdisiplin. Dan dia tak kedekut mendidik kita ni untuk kemahiran sebagaimana dia perolehi. Komitmen dan dedikasi yang diperlukan untuk menjadi seorang anggota tentera memang sangat tinggi. Lebih-lebih lagi jika ingin menyertai regimen yang paling mencabar, iaitu Grup Gerak Khas atau dikenali umum sebagai Korps Komando. Inilah yang menjadi impian trooper Rasli ketika itu, dan dia mempamerkan ciri-ciri yang diperlukan untuk menjadi seorang komando. Dia leadership dia bagus. Pengetahuan khusus asas dia, penampilan dia memang bagus. Sebab itu dia dipilih. Pemilihan sebagai Korps Komando ni, para prajurit ni, bukan mudah. Bukan boleh diminta-minta. Dia mesti dipilih oleh pegawai-pegawai atasan kita. Kalau kita yang lembik dan yang tak disiplin, dia takkan boleh pergi komando. Sebab komando punya train 3 kali ganda daripada pusat latihan punya kerasnya. Sebab itu, apabila dipilih menjalani latihan asas komando ni, memang betul-betul army yang berani dan berdisiplin. Bukan calang-calang anggota akan berpeluang untuk menyertai Korps Komando ini. Trooper Rasli mendapat semangat untuk menjadi seorang komando selepas bersemuka dengan idolanya, Brigadier General Dato' Hasbullah Yusof, mantan Panglima 3 Brigade dan juga bekas komander Grup Gerak Khas. Jeneral Hasbullah ni adalah semasa kita orang latihan, pusat latihan, dia ada bagi satu taklimat asas menjadi seorang tentera. Dan dia masukkan skop itu adalah komando. Sebab tu kita rasa we want to be like Jeneral Hasbullah. Dan lagi dia satu, dia bagi tahu dia akan buat usaha untuk tukar Korps Komando apabila sesuai masa dan dipilih. Tiba-tiba dalam masa servis 2 tahun, dia dipilih untuk menyanin latihan komando. Berkat keazaman dan kesungguhan yang ditunjukkan semasa tugasan, trooper Rasli telah berjaya terpilih untuk menyertai pasukan khas impiannya. Apakah yang mungkin pernah diceritakan kepada adiknya Puan Ayang tentang pengalaman trooper Rasli semasa menjalani latihan komando? Dia memang selalu tulis surat untuk saya, cakap dekat mana dia sekarang, dia masuk hutan kah, dia pergi jalan-jalan kah. Kemudian ada satu surat tu, dia kata dia masuk komando. Saya kata, macam mana komando tu? Ya, abang nak jadi orang kuat, dia kata. Nak terjun payung. Ceritalah apa yang berlaku, apa yang dia buat dalam hutan waktu masa
kursus komando tu. Kalau masuk hutan kadang-kadang tak ada makanan, dia kata kita terpaksa makan umbut-umbut lah apa yang ada. Tapi kadang-kadang dia kata jangan susah dek, tolong doakan abang, semoga abang selamat. Kalau abang pada ajal abang sampai, yang hanya kau dapat jumpa ialah rantai ini yang ada nombor 19151. Nombor itu saya tak pernah lupa. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Hanya Tuhan saja yang tahu perasaan Puan Ayang setiap kali menunggu berita daripada abang yang sedang berkhidmat untuk negara. Inilah sebesar-besar pengorbanan seorang abang buat adiknya. Sanggup bergadai nyawa demi memastikan keperluan pendidikan adiknya sentiasa dijaga. Sebelum ini, kita telah mengetahui sedikit sebanyak tentang kisah perjalanan hidup trupa Rasli Buang dalam Tentera Darat Malaysia. Berbekalkan keazaman dan semangat untuk menjadi seorang komando seperti idolanya, trupa Rasli telah mengharungi latihan yang berat dan berjaya dipilih untuk menyertai pasukan khas ini. Bagi mengetahui apakah ciri-ciri yang diperlukan untuk menjadi salah seorang daripada anggota elit grup gerak khas, kami telah berkunjung ke kediaman Jeneral Tan Sri Burhan Ahmad, satu-satunya komander grup gerak khas yang pernah menyandang jawatan Panglima Angkatan Tentera. Tak semuanya yang ingin berkhidmat ni mempunyai dia punya kelayakan yang sepenuhnya. Kekuatan fizikal dan mental sama kuat ataupun tak kuat. Setengah tu mentalnya kuat nak masuk komando, nak berkhidmat, nak berjuang. Tapi fizikalnya tak mencukupi. Out cukup. Setengah fizikal kuat, mentalnya kurang pun tak dapat. You are lucky kalau kita dapat 10-15% saja yang lulus dalam kursus-kursus. British pernah mengatakan orang tentera Malaysia ni tak boleh masuk komando. I went out to prove to them, buktikan bahawa kita boleh masuk komando, tubuhkan unit komando. Dengan tertubuhnya unit komando atau dikenali pada masa itu sebagai Malaysian Special Service Unit, negara kita berjaya melahirkan satu pasukan elit untuk memerangi ancaman kepada keselamatan negara pada masa itu. Seperti juga trupa Rasli, ramai anak-anak muda Sarawak yang lain ingin menjadi seorang komando. Bagaimanakah perwatakan trupa Rasli sebagai seorang komando? Dia tu pun yang komando-komando lain. Kuat, suka, berani dan sebagainya. Kuat kekuatan mental, fizikal dia bagus dan sebagainya. Dia bagus, orang yang bagus. Semangat kuat dan sebagainya. Fizikal kuat. Memang kalau berlari tak nak kalah punya orang, saya nampak. Kalau kita buat cross country dia memang nak ke depan juga Rasli ni. Sungguh pun dia tak besar orang tapi semangat tu kuat, mentalnya kuat. Ini dia seorang anak-anak Sarawak ni. Mentalnya cukup kuat. Kekuatan mental inilah yang diperlukan dan merupakan ciri yang paling penting untuk menjadi seorang komando. Ini kerana operasi-operasi yang mereka lalui memerlukan tahap ketahanan mental yang sangat tinggi. Kita buat operasi dalam hutan, telik mentari dah jalan. Sampai dalam pukul 10-11 ke dapat anak-anak sungai dapat air, baru kita berhenti, kita masak. Kita masak satu hari sekali aja. Jalan-jalan sampai malam, sampai gelap barulah. Tak tidur situ. Tidur jauh sikit daripada situ. Takut musuh ikut kita. Tak jumpa kita, kita dah bergerak ke lain malam-malam buta. Kita tak ada buat kemah, tak tebang pokok. Itu sini. Buka ponco, selimut dengan ponco. Sebatang pokok pun kita dekat dalam hutan. Orang tak tahu kita. Itulah apa yang diharungi oleh seorang komando. Cabaran yang betul-betul menguji kekuatan fizikal
dan mental. Trooper Rasli memiliki ciri-ciri ini dan kekuatannya akan diuji dalam salah satu misinya yang dikenali sebagai Ops Iblis. Dia sebenarnya siput pada bulan Jun tahun 71. Satu peletun daripada empat ranger yang diketuai oleh Kapten Taman Chandran ketika bertempur. Kapten Chandran meninggal kat situ. Bila dia meninggal, kita pun komando dipanggil untuk pergi membuat bantuan. Okay. Kita pun masuk dalam hutan tu. Sampai tempat yang di mana mereka bertempur, kita berpecah into four man patrol. Tidak patrol ada empat orang patrol berpecah mencari. Satu patrol yang diketuai oleh Kala Sarjan Ali mengandungi empat orang. Dia, Trooper Sigai, Trooper Syarif dan Rasli, ini empat orang. Cari-cari nampak track komunis. Track. Malam mereka tidur, besok pagi sambung lagi tracking. Sampai-sampai satu tempat tu, Syarif dia ditembak oleh komunis. Kena dekat perut, rebah. Dia pun sungguh perebah, dia menembak juga. Rasli daripada belakang pergi ke tempat dia, bantu dia, tarik dia, letakkan belakang pokok, selamatkan dia. Rasli pula pergi menghadapi musuh. Charge ni musuh tu, tembak sana tembak. Dia kena tembak dekat kaki. Namun dia pergi juga lagi. Dia tengok banyak musuh dia kena tembak, darah-darah sebagainya. Dia ikut-ikut. Sampai sana tu, bertembak lagi. Bom, dia kena tembak kat dada. Dia rebah kat situ, dia mati di situ. Berita kematian Trooper Rasli lambat laun sampai juga kepada keluarganya. Semasa tu kita menunggu dekat rumah tu macam apa? Gelisah, sedih menunggu. Memang sangat sedih menunggu. Rasa tak tahu apa yang nak kita tengok tu. Sedangkan kita dia keluar dari rumah kita. Kemudian kita nampak hanya kerenda saja yang ditutupi dengan apa? Bendera. Yang paling saya sedih tengok juga ialah bekas tunang dia dulu. Dia menangis macam orang apa yang tak tahu apa sedarkan diri. Menangis saja kerja. Perasaan saya terlalu sedih, teramat sedih. Tak dapat dikata-kata. Semasa dia dah meninggal, memang saya harap dia adakah datang mana tahu yang dikubur, yang mati itu bukan dia. Walaupun dia cacat sekalipun, kalau dia datang saya terima. Misalnya dah, kalau dia masih ada, saya akan cinta sepenuh hati saya. Tangisan selautan sekalipun tidak akan dapat mengubah takdir. Walaupun pemergiannya diratapi, pengorbanannya akan sentiasa dikenang dan semangatnya akan sentiasa menjadi inspirasi sepanjang zaman. Sehingga ke hari ini, Trooper Rasli merupakan satu-satunya komando kelahiran Sarawak yang dianugerahkan pingat Seri Pahlawan Gagah Perkasa, pingat keberanian tertinggi negara. Bersemadilah kau di sana, Trooper Rasli Buang. Al-Fatihah. Bapak seorang yang kuat dan dalam bahasa Iban kami panggil kering. Depan dengan musuh dan sebagainya memang bersikap berani. Memanglah kita masa tu budak kan, memanglah worry dia tak balik ke, balik ke. Bila dia nak balik,